Tak terasa, 7 tahun sudah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia untuk selama-lamanya. Sejak saat itu juga, istri UJ yaitu Pipik Dian Irawati atau akrab disapa Umi Pipik harus mengemban tanggung jawab sebagai orang tua tunggal bagi keempat putra-putrinya. Dengan penuh kasih sayang, Umi Pipik seorang diri merawat dan menafkahi keempat anak-anaknya dari rezeki yang didapat dari bisnis kecil-kecilan yang dijalaninya sampai ke jalan dakwah. Walau dulu sempat menjual rumah peninggalan UJ, kini Pipik Dian Irawati memiliki rumah yang cukup mewah. Di rumah itu, ia tinggal bersama anak-anaknya. Dan dilansir dari kanal YouTube Abizar Al-Ghifari, berbagai fasilitas tersedia di rumah ini. Dari rooftop yang hijau, meja biliar, hingga kolam renang yang memang disediakan Umi Pipik untuk anak-anaknya. Kerja keras Umi Pipik untuk membahagiakan anak-anaknya terlihat jelas di akun Instagramnya. Selain membangunkan sebuah rumah mewah yang penuh dengan fasilitas, Umi Pipik juga sering terlihat liburan ke luar negeri bersama anak-anaknya.